Hidayah itu milik Allah, dan Allah beri pada orang yang benar-benar mahukan perubahan, yang mengaku salah dan bertobat atas dosa yang dilakukan. Sebab itu, orang yang mahukan hidayah, Allah mudahkan dia ke majlis ilmu. Allah panggil dia. Kerana hati manusia ini Allah yang pegang, maka Allah sahaja yang mampu untuk menggerakkan hati kita untuk ke majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini adalah hadiah rahmat kasih sayang Allah pada orang yang benar-benar mahukan hidayah. Apa hadiah Allah? Pertama, Allah berikan kefahaman agama. Dan yang kedua, setiap kali kita ke majlis ilmu, Allah mudahkan kita ke syurga. Allah dekatkan kita ke syurga sehingga 10 langkah kaki kita ke syurga. Sebab itu, setiap kali selesai majlis ilmu, ucap alhamdulillah, terima kasih pada Allah kerana mendekatkan kita dengan syurga.